semua, untuk saudara-saudaraku warga Jogja istimewa yang saya banggakan. Tiada terasa kita akan segera menuju pungkasaning Warsa 2021. Sekaligus menjadi kali kedua di mana kita masih harus lilo-lodo merayakan Natal dan Tahun Baru dalam suasana penuh kehati-hatian. Kiranya perlu saya sampaikan kembali bahwa pemerintah telah menerbitkan kebijakan pembatalan PPKM level 3 di masa Natal dan Tahun Baru tahun ini. Tentu kita perlu memaklumi bersama bahwasanya pemerintah mengupayakan berbagai keberimbangan dengan skema tidak menyeragamkan pengetatan di seluruh wilayah Indonesia. Namun satu hal yang pasti, penerapan PPKM masa Nataru tetap mengikuti asesmen yang berlaku dengan pengetatan secara sektoral dan mengedepankan masyarakat selaku subjek utama. Sudah menjadi adatnya bahwa di momentum akhir tahun, Yogyakarta dikunjungi oleh saudara-saudara kita dari berbagai wilayah di Indonesia. Untuk itulah saya menghimbau seluruh warga daerah istimewa Yogyakarta untuk tetap patuh menegakkan protokol kesehatan. Terkhusus instansi pemerintah, Satgas COVID-19 DIY dan para relawan pastikan negara hadir untuk masyarakat 7x24 jam. Perkuat upaya manunggaling rakyat dan pamong dan koordinasi lintas sektor. Satgas COVID-19 di tingkat RT maupun RW, pedukuhan dan kelurahan untuk turut mengawasi titik-titik wisata dan keramaian. Aktifkan kembali koordinasi dengan shelter dan fasilitas kesehatan setempat sebagai langkah preventif. Dalam berinteraksi dengan sedulur kita, para wisatawan, tetaplah mengedepankan gerakyat semangat mesti dengan menjaga jarak dan tetap semedulur. Demi keselamatan dan kemaslahatan bersama, saya juga melarang adanya pawai maupun arak-arakan tahun baru serta acara Old and New Year, baik terbuka maupun tertutup, karena akan berpotensi menimbulkan kerumunan. Kepada para wisatawan yang akan berkunjung di Yogyakarta, saya berharap untuk senantiasa legowo, ikhlas, dan mandiri dalam melaksanakan tertib protokol 5M. Tak perlu sampai ditegur dan diingatkan, karena kesadaran pribadi adalah utamanya. Hakikatnya apabila kita ingin sehat dan selamat. Pun demikian, kepada pelaku wisata, travel agent, dan seluruh jasa pendukungnya,
agar menjadi teladan terdepan dalam menangani, menavigasi, mentaati ketentuan yang berlaku. Saudara-saudaraku umat Nasrani yang berbahagia, kiranya tetap dengan penuh kesadaran dan sukacita mematuhi protokol kesehatan dalam merayakan Natal, kapasitas gereja betul-betul diperhatikan. Seandainya pun tidak memungkinkan untuk beribadah di gereja, saya harapkan bisa lilo-lilo beribadah secara online tanpa mengurangi makna Natal. Wargaku yang saya banggakan, tetaplah jaga suasana baca dengan mengedepankan toleransi dan tokoh sariwa. Jaga kohesi sosial dengan prinsip sayuk rukun antar umat beragama. Saya juga mengajak agar momentum yang kita capai saat ini, di mana wabah sudah demikian terkendali, dapat kita jaga dengan baik. Bagaimanapun, virus COVID-19 masih sangat mungkin bermutasi, disertai berbagai gejala yang terkadang tidak disadari. Apalagi varian Omikron telah ditemukan menjangkiti negeri ini. Jangan sampai kita lengah dan abai protokol kesehatan. Marilah kita jadikan akhir tahun 2021 sebagai tunggak awal kebangkitan yang nyata bagi Indonesia dan seluruh rakyatnya, dengan berpengharapan bahwa di tahun 2022 ada masa depan cerah bagi setiap insan Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.